Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Video kali ni Najah nak buat eco shop haul from Shopee. If you guys nak beli barang-barang eco dekat Shopee, Najah letak link kat bawah ni. Okey, ada satu box. Najah akan buka satgi. Okey, sebelum Najah nak unboxing barang eco, Najah akan buka parcel ni from Button Galaxy. Tara. Okey, yang ni. Okey, sat, saya buka dulu. Okey, sebelum ni kalau hangpa pernah tengok video Najah untuk stationery haul barang unik, Najah ada buat Button Galaxy juga. So, yang video tu Najah buat untuk mirror kitchen with box. So, kali ni Button Galaxy ada keluarkan barang baru. Okey, sat, Najah nak buka dulu. Tara. Okey, sat, Najah nak buka dulu. Okey, dia ada bagi kad untuk order. Okey, dekat sini ada 3 saiz yang berlainan. Satu ni untuk Polaroid. Okey, Polaroid ni 50 sen untuk setiap satu gambar. Yang kedua 3R. 3R ni berharga 55 sen setiap satu gambar. Dan 4R. 4R ni 60 sen. Saiz dia 10.3 cm kali 15.2 cm. Ha, gambar dia tu. Cantik kan? Okey, kalau hangpa nak tahu lebih terperinci, hangpa boleh check out dia punya IG. Link yang Najah bagi ni, Najah akan letak kat bawah, kat description. Okay, next Najah akan unboxing barang eco. A few minutes later. Tada. Okay, ada apa dalam ni? Mari kita buka. Nampak tak? Jeng jeng jeng. Wow. Banyak eh guys. Tada. Mari ni Najah. Najah nak tunjuk satu-satu. First item. Tada. Cantik kan? Yang ni Najah ada buat apa video eco shop haul sebelum ni. Tapi ni untuk collection hari raya. Tak ada lori macam ni. Najah ingat ke besar tau. Sekarang tak tahulah stok dia ada kedok lagi. Hampa boleh tengok lah. Okay, next. Tada. Yang ni bocok ke? Okay, yang ni ialah gel. Gel yang ada lampu. Yang ni dia baru letak stok dekat dia punya Shopee. Sebelum ni Najah tengok tak ada. Dan dia ada lampu kat belakang guys. Oh, sekarang tak nampak dia punya cahaya kat dari luar. Nampak tak lampu dalam dia? Ha. Dia tukar-tukar warna hijau, ungu, biru. So kalau malam-malam bolehlah guna. Wangi, serius wangi. Bateri ni depa tak siap-siap tau. Kita tak kaduh beli bateri dia. Nasi tak basuh dia punya kotak ni. Okay, next guys, next. Tada. Yang ni ialah plaster. Plaster untuk budak-budak tu kan. Najah saja beli sebab dia punya ada corak. Dan tak tahulah dia punya ni nipis ataupun tebal. Okay, sabar sekejap ni. Alah, tak nampak lah pula. Ha. Nampak tak? Oh, nipis guys. Ha, baru buka dah terkoyak dah. Tapi okey lah kan, RM2. Okay. Next item. Bateri. Of course, kena beli bateri ni. AAA. Sebab Najah ada beli lampu. Bateri sebelum ni dah habis guna dah. Dia tak tahulah. So, beli je lah kan. Next. Tara, sikat. Sikat ni sebenarnya Najah tengok tu memang tak mau beli disebabkan Najah tengok komen. Ramai orang kata sikat ni sedap guna. Sedap kalau kena sikat rambut kan. So try lah beli. Besar pun besar. Okey lah kan.
Apalah yang kau nak sikat ni. Okey, okeylah. Kita macam tu. Ha, dia punya ni. Okey. Okey, Max. Ha. Okey, ni sponge untuk sabun pinggan tu lah kan. Cantik. Lembut. Okey, Max. Ha, yang ni. Najwa selalu tengok sold out. Selalu sold out dekat Shopee. Kali ni Najwa tengok ada banyak. Jadi, ambil je lah. Dua nak try kan. Ni first time Najwa beli. Untuk yang dia punya gel toilet tu. Okay. Ta-da! Cute kan? Oh, Najwa ingat kan macam dia kosong je kan. Dia punya nasi baca dia punya tu. Punya dia tisu basah. Ni, apa yang buka dari sini tu. Ui. Aku tengok juga dalam ni. Dia pun plastik. Okay, macam tu. Tapi ketatlah sikit kan. Dia punya terganggu dengan tisu-tisu lain. Dia juga pusing-pusing macam tu. Ha. Wangi weh je nama anakku. Wangi. Okay, next. Ta-da. Okay, yang ni Najwa beli dua. Satu untuk lavender. Satu untuk strawberry. Tapi tak tahu yang mana wangi. So, Najwa nak try tengok yang tengok. Wangi tak? Wangi. Ha, bau dia macam ni juga. Tapi yang ni dia lembut sikit. Ha, yang ni dia bau kasar sikit lah. Tapi Najwa suka yang ni. Dia bau lembut. Okay, next. Yang ni pula. Oh, wangi. Asalnya yang ni wangi lagi. Tapi entahlah pendapat Najwa suka yang strawberry ni. Strawberry dia bawa macam macam coklat. Okay, next apa lagi yang beli ni. Tada! Yang ni ialah towel. Yang ni random tau. Dia tak bagi pilihan. So, Najwa dapat colour pink dengan hijau turquoise. Saiz dia 30x60 cm. Okay, sekejap ni Najwa buka tu. Haa, panjang. Okay lah kan nak lap-lap tangan. Nak letak ke meja kan. Letak kat dapur. Dia lembut lah. Baloi lah RM2 sekupang. Okay, next. Tara, yang ni dia letak dalam bubble wrap. Ini lampu terbaru. Dia guna AAA. Dia 3 bateri dalam dia. Besar juga kan lampu ni. Okey dah pasang. Saya letak bateri. 1, 2, 3. Ha, nyala guys. Okey. Okey, next. Wow. Siapa tahu, siapa tahu. Nak try lah. Okey, yang ni dia pun kata tak dalam lubang ni. Macam mana nak buka? Okey, sat. Okey, ada door ni, sat. Try tok satu dulu noh. Okey, macam tu. Ha. So kalau hangpa nak nampak cantik, hangpa letaklah bunga palsu yang kecil tu kan. Nampaklah menarik tok dalam bilik kan. Wangi. Najwa tak tahulah. Sorry lah kalau Najwa silap guna ke apa kan. Okay, the last item dalam box. Najwa ada beli. Ta-da! LED lettuce kitchen. Haa, ni. So, stiker ni kita boleh tempel kat sini. Ha, lepas tu gantung lah. Tapi biasanya dia ada lampu ni. Sat lah. Okay. Ha, dia letak dah bateri. Ha, macam tu lah. Lebih kurang. Letak A tu. Lepas tu, tekan on. Ha. Tiba cerah pula ni. Nampak lah. Okey lah, RM2.10.
Okay guys, dah pun habis. Barang yang dalam kotak ni pun dah naja tunjuk semua. So, ini sahaja. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. I will see you in next video. Bye guys.